فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama As-Sami', yang Maha mendengar. Al-Basir, yang Maha menyaksikan perbuatan hamba-hamba-Nya. Apabila kita menginginkan ketakwaan pada diri kita, maka tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengawasi perbuatan hamba-hamba. Jika Anda ingin bicara, yakin bahwasanya ada yang mengawasi diri Anda. Jika Anda ingin berbuat, maka yakin bahwasanya ada yang mengawasi diri Anda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna 'alaikum lahafidzin kiraman katibin." Ya'lamuna ma taf'alun. Sungguh masing-masing kalian itu ada yang menjaganya. Kiraman katibin, yang mulia, yang mereka mendapatkan amanat, yang mereka mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat seluruh perbuatan-perbuatan manusia. Ya'lamun ma taf'alun, yang mereka malaikat-malaikat ini mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang kata Allah dalam surat Qaf, tidaklah seorang hamba melafadzkan suatu lafaz, tidaklah seorang hamba mengucapkan satu ucapan kecuali di situ ada raqib, kecuali di situ ada atid, yang mencatat segala sesuatu yang diucapkan oleh setiap manusia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ali bin Abi Thalhah membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahkan ucapan kalian dhahabtu, kharajtu, ji'tu, ucapan kalian aku makan, aku berangkat, aku pergi, aku tiba, itu semuanya tercatat oleh raqib dan atid. Dan nanti ketika setiap insan dia habiskan jiwanya, dia habiskan umurnya, kematian menjemput dirinya, maka sungguh setiap insan akan ditutup lembaran-lembarannya oleh raqib dan juga atid. Dan nanti ketika mereka meninggal, maka sungguh lembaran-lembaran tersebut akan diberikan kepada setiap manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa binafsika alyawma 'alaika hasiba. Setiap jiwa pasti kami akan berikan catatan-catatan amalannya sebagaimana kalung tersebut melekat di dalam lehernya. Lembaran-lembaran tersebut dilekatkan oleh Allah di leher-leher setiap insan, diletakkan di dalam kubur, dan nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat akan dibuka lembaran-lembaran tersebut, dan Allah mengatakan kepada hamba-Nya, iqra' kitabak, hai hamba-Ku, bacalah buku itu. Kafa binafsika alyawma 'alaika hasiba. Cukup engkaulah sebagai penghasib, engkaulah sebagai penghitung dari amalan-amalan yang sudah kau kerjakan. Tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun perbuatan yang terluputkan dari penulisan raqib dan atid. Karena itu para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah Anda sebagai seorang yang muhsin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak sampai kepada derajat tersebut, yakinlah sesungguhnya Allah mengawasi gerak-gerikmu. Sesungguhnya Allah mengawasi gerak-gerikmu. Karena itu tunjukkan kepada Allah amalanmu yang paling terbaik. Tunjukkan kepada Allah amalanmu yang paling terindah dengan ikhlaskan niatmu. Kemudian ikutilah tuntunan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.